Halo, kembali lagi di channel ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan kembali mereview sebuah aplikasi penghasil saldo dana gratis. Jadi aplikasi ini tuh memiliki dua saldo ya, saldo koin dan juga saldo uang tunai. Yang mana di sini saldo koin ini juga bisa diuangkan gitu ya, dan juga ada saldo tunai yang memang sudah terkonversi sendiri menjadi uang gitu ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan penarikan dulu ya di aplikasi ini, karena kalau di channel-channel lain saya lihat itu berhasil bisa ditarik. Saya di sini belum pernah mencoba menariknya, maka harus membuktikannya sendiri. Dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan penarikan ke akun Dana ya. Dan saya sudah menambahkannya di sini, saya akan mengkonfirmasi. Klik di sini. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kan mengklik bagian ini, mencentang ini, saya telah membaca dan menyetujui aturan penarikan, langsung konfirmasi. Nah, di sini ada pemberitahuannya ya. Halo, penarikan biasanya akan tiba dalam 1 hingga 7 hari kerja. Jadi maksimalnya itu 7 hari. Harap perhatikan untuk memeriksanya. Dan di sini tonton video dan dapatkan koin. Bisa di kembalikan ataupun bisa ditonton ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya sih nggak nonton ya, langsung aja nih ditarik seperti itu ya. Dan di sini saldonya langsung berkurang ya, kita lihat nih. Nah, di sini saldonya sudah berkurang. Dan di sini ada riwayat histori penarikan menunggu pembayaran ya. Di sini ada potongan juga sedikit ya, jadi 5760. Seperti itu. Nah, di sini juga nanti kita akan melakukan penarikan lagi di bagian koin, teman-teman. Kalau misalnya saldo yang tunai hijau naik juga, saya akan tarik lagi. Oke, jadi di sini aplikasi ini tuh setiap beberapa hari gitu, teman-teman ya, dia selalu mengadakan event. Eventnya itu di sini yang paling besar kita bisa menarik Rp220.000, dan biasanya paling kecil itu adalah Rp11.000. Nah, kita klik di sini ya, di bagian go. Dan ini event ini sudah akan berakhir 2 hari lagi. Kalau misalnya kalian keburu telat, kemarin juga saya mau ngeklik yang tugas 220.000, tetapi keburu kehabisan tiketnya. Jadi saya milih yang 11.000, dan saya sudah berhasil ya untuk menarik 11.000, tetapi belum masuk karena sedang diproses. Dan di sini 10 peluang yang tersisa untuk melakukan spin ini pun tidak bisa digunakan karena saya sudah berhasil, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah fitur undang teman kalau event yang ini, kalau misalnya kalian mau ikut event ini ya. Jangan sampai ketinggalan yang 220.000-nya ya. Nanti suka keburu kehabisan teman-teman tiketnya ya. Dan di sini juga ada cerpen, kemudian novel. Nah, ketika kita melakukan penarikan di sini ya, itu kita wajib ya untuk membaca novel terlebih dahulu selama 5 menit, baru deh kita bisa langsung melakukan penarikan. Nah, caranya kalian rekam layar aja untuk mengetahui membacanya baru berapa menit. Nanti kan di rekam layar ada tuh ya durasi membacanya berapa menit, itu bisa ketahuan. Karena kalau tidak di rekam layar itu agak sulit untuk menebak durasinya sudah berapa menit kita membaca di aplikasi ini, gitu ya teman-teman. Dan di sini juga ada tugas lain seperti menarik tugas menghasilkan uang ya. Kemudian tantangan kumpulan. Nah, tantangan kumpulan ini adalah event yang beberapa hari akan ada gitu ya. Kemarin saya semenjak download aplikasi Noveldog ini, itu baru 2 kali ya saya mengalami adanya event ini. Kemudian di sini juga ada tugas membaca, bisa mendapatkan 1.500.000 koin ini ya. Agak-agak jauh nih. Oh, 1.500.000 koin ya, bener. Kemudian di sini juga kita bisa check-in setiap harinya, jangan tinggalkan check-in, pokoknya itu ada koin-koin yang lumayan lah ya, kalau dilewatkan ya sayang sekali. Dan di sini juga bisa ditambahkan ke rak buku ketika kita ingin mengetahui sudah membaca berapa menit, seperti itu, ataupun biar tidak kehilangan halaman berapa kita sudah membaca. Kemudian di sini juga ada fitur undang teman. Nah, fitur undang teman ini bisa kalian manfaatkan ya teman-teman, yang mana fitur undang teman ini juga bisa kalian manfaatkan karena ini bisa memperbesar penghasilan kalian dari aplikasi ini. Tetapi kalian jangan terlalu bergantung dengan aplikasi ini untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena aplikasi ini ya hanya sebagai hiburan seru-seruan aja ya. Dan penghasilannya itu adalah bonus. Dan jika kalian ingin mendapatkan yang besar, ya kalian harus sanggup menjalankan tugas-tugas yang berat di aplikasi ini. Seperti itu ya. Dan di sini saya hanya mereview aplikasi ini saja. Dan tugas-tugasnya selain membaca, undang teman, ya kita ikut event-eventnya di aplikasi ini. Karena setiap harinya ataupun beberapa hari sekali, itu dia selalu akan ada event teman-teman, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian ingin download ya silahkan, kalau nggak juga yang apa-apa. Di sini saya mereview aja dan membuktikan penarikan berhasil gak sih gitu ya. Tapi ternyata ini benar-benar bisa ditarik ke akun Dana.